Insap, inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, di hari Sabtu tanggal 12 Desember, kita bersama-sama diajak untuk merenungkan Sabda yang menjadi inspirasi Sabda bagi kita hari ini, diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 10 sampai dengan 13. Dan secara khusus kita merenungkan ayat yang ke-12. Kita hening sejenak. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Syukur bagimu Tuhan atas rahmat kehidupan yang kau anugerahkan kepada kami. Berkatilah kami yang akan merenungkan sabdamu. Semoga ini memberi inspirasi bagi kami untuk mengelola hidup kami hari demi hari dan mengalami kemajuan untuk memuliakan namamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita merenungkan sabda diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 10 sampai dengan 13 dan kita merenungkan ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus menunjuk kehadiran Yohanes Pembaptis sebagai Elia yang sudah datang tetapi tidak dikenal. Karena Elia dan Yohanes sama-sama memaklumkan warta pertobatan, menuntut perubahan hati, dan keduanya sama-sama ditolak, bahkan tidak dibunuh oleh para penguasa. Elia harus melarikan diri ke Gunung Horeb. Yohanes dipenjarakan dan dipenggal kepalanya. Elia mewartakan perlunya membarui segala sesuatu, sementara Yohanes Pembaptis mewartakan mendesaknya mengambil jalan lurus menuju kepada Tuhan. Inti yang paling penting dari kita di masa Advent adalah kita diajak seperti halnya undangan dan seruan Elia dan Yohanes Pembaptis, yakni pembaruan hidup dan pertobatan. Maka mari kita tidak mudah lelah dan jenuh untuk terus-menerus membarui diri kita dan bertobat senantiasa. Luruskanlah jalan di dalam hati kita bagi Tuhan. Semoga Tuhan memberkati pertobatan dan pembaruan hidup kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga di masa Advent, pertobatan-pertobatan kecil yang kita lakukan, mereka yang kita cintai, dan pekerjaan serta aktivitas kita diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas dan berkah dalam. Jangan lupa mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Tuhan memberkati.